Targetnya ini ada di pojok kiri. Kalau di layar mati nanti berubah jadi pojok kanan ya. Di bawah nanti ada panduannya, satu titik dari perkenaannya ini di atasnya sedikit. Ini adalah LW klasik ya, LW klasik OD10. Ini laras punyanya Bang Joni nih, Bos Joni yang ada di Jambi nih. Udah lama dia pesan unit tapi belum beres ini, belum diambil. Berapa kali ini? Yuk teman-teman kita lihat ya hasilnya, kita lihat perkenaannya, kita lihat langsung tanpa potong-potong. Nanti speknya saya jelaskan ya.
spek dan lain-lain saya jelaskan. Ini saya nembaknya dari saung biasa ya, dari saung. Kita cabut, set. Nih, yuk kita ke perkenaan ya, ke perkenaan langsung. Aduh, kita mesti nyebur teman-teman, kita mesti nyebur. Waduh, ini 33 meter ya teman-teman ya, 33 meter. Tuh, ini udah, wah belum bisa diinjak nih, basah. Kita nyebur, ke kolam. Gak apa, demi kalian ya. Nih, bercebur-cebur. Oke, ini teman-teman yang tadi nampak dari ini ya, nanti sebelah kanan dia, padahal ini posisinya sebelah kiri. Nah ini teman-teman, 33 meter, ini titik bidiknya di sini, yang bawah. Ini perkenaannya ya, ya maklum lah, karena nggak pakai meja juga. Belum punya meja nih. Nih. Nih, 33 meter ya. Gede ya, tapi yang nggak terlalu gede lah. Ini masih masuk lah. Terlalu gede kalau segini. Ya seginilah. Tuh, teman-teman. Ini bekas setting-setting yang kemarin sama Bang Roso ini di sini nih. Ini. Oke, teman-teman. Jarak settingnya. Yuk, sekarang kita lanjut ke penjelasan untuk larasnya ya. Saya matikan dulu videonya nih, takut kejebur. Oke teman-teman, ini saya jelaskan speknya ya. Kalau chamber sih naga runting tetap yang biasa saya pakai buat setting-setting, cuman ini udah sold out ya sama Pak Mulyadi yang ada di Tuban, Jawa Timur, pakai parabolic slug. Cuman ini masih sempat saya buat bikin video ya, untuk tes dari laras LW klasik. Ini larasnya LW klasik, OD-nya OD10 ya teman-teman. Ini karena dia OD-nya OD kecil, makanya ini dibikinkan sistem shock. Sistem shock ke ini ya, adapter shock ke dalam supaya masuk dia OD13 begitu teman-teman. Ini laras bukan dari saya, ini dari konsumen yang kirim, Pak Joni yang ada di Jambi. Ini larasnya udah selesai ya, menggunakan mimis yaitu GS. GS. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang kemarin ada yang bertanya juga ya, saya masuk di klub mana gitu ya. Ada nih. Nah, ini dia. B3SC Shooting Club Baraya Bediler Bandung ya. B3SC Baraya Bediler Bandung Shooting Club. Ini masuknya Kabupaten Bandung ya. Nah, saya masuk ke klub ini ya, teman-teman.
KTA-nya ada tapi di dompet nggak saya bawa ya. Tiga meter ya teman-teman. Untuk pembuatan sok ini ya harus yang udah ahli ya, nggak boleh asal, nanti malah dia nggak presisi ya. Pokoknya intinya harus presisi ya pembuatannya ya, supaya lurus. Ini ada dibikinkan juga untuk drat peredam. Oke teman-teman, terima kasih. Salam sehat, salam satu ras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini ada oleh-oleh ya dari Mang Abai. Apa ini namanya, Mang? Jantung. Jantung hati. Ini gila, ini gede banget, edan. Ini mau kita santan nanti ya. Oleh-oleh, mantap.